glamping, kafe, karaoke, villa, homestay, dan saung rapat. Wow, ini udah selesai nih. Keren, bener, keren. Nah, sahabat YouTube, inilah homestay yang sudah selesai dibangun. Ini sudah ready ya. Tenda-tenda buat kemah nih. Bercukuplah buat 4 orang yang badannya mungil mah. Selamat datang di Lembah Bugis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube. Jumpa lagi di channel Japa Journey. Apa kabar semuanya? Saya harap semua sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat YouTube, saya ingin minta maaf sebelumnya. Mohon maaf lahir dan batin. Ini momentum habis lebaran ya. Jika ada salah kata, banyak kekurangan dalam konten, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari para sahabat YouTube semua. Oke? Semoga setelah habis Idul Fitri ini, kehidupan kita akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat YouTube, saya sedang berada di Desa Cibaregbek, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Ini ada sebuah tempat wisata yang masih saja sedang dibangun ya. Sedang dibangun. Coba kita lihat, baca dulu itu apa. Bentar ya. Nah, ini tulisannya belum selesai nih, baru dua aja nih masih. Oh, ada glamping, kafe, karaoke, villa, homestay, dan saung rapat. Keren banget. Nah, ini belum selesai penulisannya nih. Nah, ini di Desa Cibaregbek, ini baru sedang dibangun tempatnya. Ini walaupun berada di kampung, di pedesaan, tapi menurut saya ini tempatnya cukup estetik. Settingannya nanti kita lihat ke bawah. Nah, ini jalannya aja belum selesai, ini baru. Ini konsepnya konsep desa, konsep perkampungan, terbuat dari bambu-bambu, saung-saungnya ini dari kayu aja gitu. Nah, ini udah mulai selesai nih. Batu-batu kecil tersusun rapi ini di semen ya. Nah, itu bangunannya dibangun khusus dari batu ini, bukan dari batu bata ya. Oh, keren nih. Wow, ini udah selesai nih. Keren, bener, keren. Ini namanya glamping Pondok Bugis, ada di Desa Cibaregbek. Kalian yang mau ke sini, nanti dulu, tunggu sampai ini semua selesai. Wah, ternyata sudah ada pengunjungnya, sahabat YouTube. Ini tepatnya berada di pinggir sungai besar. Ini sungai apa namanya ya? Sungai Cibaregbek. Ada sungai Cipanang juga dari sana, dari arah Giri Mulia. Ini dulunya jurang katanya, kata orang sini, makanya disebut gulamping ya. Karena kalau di bahasa Sunda juga ada gulampeng namanya, itu artinya jurang. Ini keren ini. Ini sudah kelihatan bagus, ini konsepnya matang ini, walaupun belum selesai tapi udah kelihatan ya.
Nah, sahabat YouTube, inilah homestay yang sudah selesai dibangun. Ini sudah ready ya, tapi kayaknya belum ada kuncinya itu. Tapi kayaknya sudah ready ditempati, disinggahi. Buat yang ingin menginap di sini boleh. Keren, pinggir sungai, pusing batur. Budaya mana mak doang kemakan cok? Memancing elok kantinya? Kurang-kurang eh. Bentur-bentur ayam ini. Ya, ya. Nah, ini salah satu homestay yang sudah selesai dibangun. Cuman tinggal finishing aja ya. Masih ada kabel-kabel itu. Tapi intinya ini konsepnya bagus, teman-teman. Nah, ini coba kita lihat WC ya. Konsep dengan alam, bos, bambu-bambu, batu-batu gini. Keren ini. Ini keren, harus dikunjungi nanti kalau sudah selesai, tapi ya ini masih belum. Nah, sahabat YouTube, mungkin tempat utamanya sebelah sini ya. Ternyata sudah banyak pengunjung di sini ya. Pinggir sungai itu, sungainya bercabang dua tuh. Keren. Ada tulisan Pondok Bugis Lamping. Orang Indonesia nih itu. Sahabat YouTube, selain homestay di sini juga ada kemah-kemah gini ya, tenda-tenda buat kemah nih, berkemah keluarga atau ini anak-anak sekolah nih, cocok di sini nih. Pinggir sungai, tapi tetap safety. Us, mantap. Itu di ujung sana ada, masih ada orang yang sedang bekerja. Kita lihat yuk, sana yuk. Tuh sungainya tuh bercabang dua tuh. Dari sana, dari situ, keren. Kecil ya tendanya, tapi cukuplah buat 4 orang yang badannya mungil mah. Tapi kan ada beberapa ini. Apalagi ini buat pelajar ya, ini keren ini. Bisa dibikin lesehan juga ini buat keluarga nih. Makan-makan di sini boleh kayaknya. Ini tunggu bukanya aja ya, tunggu tanggal bukanya karena ini sebelum selesai pembangunan. Saya lihat nih. Wah, ada bantal. Ini tunggu bukanya aja, tunggu selesai nanti diumumkan lagi. Tunggu pengumuman buka gitu. Nanti mungkin saya juga akan datang ke sini lagi untuk kasih tahu kalian perkembangan terupdate dari tempat ini.
Selamat datang di Lembah Bugis. Dan tempat ini dibuat atas inisiasi Kepala Desa Cibaregbeg, Bapak Haji Ubuh. Keren ya. Ini walaupun pembangunannya masih tahap pembangunan, belum selesai, tapi pengunjung sudah pada berdatang. Paling tidak orang-orang masyarakat sekitar Desa Cibaregbeg saja dulu sebelum diekspos ke luar daerah. Insya Allah nantinya ini akan menjadi primadona tempat wisata desa yang super keren. Pokoknya nggak nyesel kalau datang ke sini, oke? Niatan-niatan anu saena moga-moga kanggo payuna masih aya dina rumah dina Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kirang sinar langkung salah kada dibuka di alat kita sakitu bae kanggo salah jeungna mangga. Bu aya salah. Ai bu atas. Sahabat YouTube, ini lampu-lampu sudah dinyalakan, artinya ini sudah petang, sudah mau mendekati malam. Ternyata benar pengunjung makin banyak ya semakin sore, karena memang mungkin tempat ini memang diperuntukkan untuk homestay, untuk persinggahan sampai malam hari ya. Jadi tambah ramai aja nih. Sayang sekali kita tidak bisa tinggal lama-lama, kita sudah waktunya pulang ya. Jadi buat sahabat YouTube, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Thank you semuanya. Bila topik lainnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.